daripada Ezek Studio. Assalamualaikum guys. Tadi
الأكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة على الفلاح وقام بالصلاة وقام بالصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله موسى أن أحوى سنقرك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن ذكرى فيذكر من يشاء ويتجنبها الأصحى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد عفاها من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصدق الأولى صدق إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله أكبر 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 ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم sidang jemaah ahli keluarga yang dikasihi dan dirahmati Allah. Terlebih dahulu kita perlu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat yang telah dikurniakan kepada kita selama ini. Juga nikmat kesihatan dan kelapangan untuk kita melalui bulan Ramadan yang baru lepas. InsyaAllah amalan kita diterima Allah dengan rahmat dan kasih sayang Allah dan kita diberi peluang untuk berjumpa dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Rabbi salli wa salli wa amri wa mukub datang min yisari yaukahu kawli amabak faya ibadallah itakullah usikum wa ayaya bitakullah. Para ahli keluarga yang dikasihi
dan dirahmati Allah. Kita perlu meningkati ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Sebagaimana difirman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bisabr. Yang bermaksud, demi masa manusia kita ada dalam kerugian, kecuali bagi mereka yang beriman dan yang beramal soleh, dan bagi mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Dan ketakwaan ini hanya dapat dicapai dengan keimanan, iaitu keimanan yang tetap, teguh dan sempurna, iaitu kepercayaan dan keyakinan sebagaimana ditetapkan dalam rukun iman, kepercayaan dan keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kepercayaan dan keyakinan pada malaikat, kepercayaan dan keyakinan pada Al-Quran, kepercayaan dan keyakinan pada hari kiamat, kepercayaan pada kepada Rasul, keyakinan dan kepercayaan kepada qadar dan qadar. Kita hanya dapat mencapai ketakwaan dengan meningkat dan keimanan dengan mengamalkan dengan kepercayaan dan keyakinan pada rukun iman yang disebutkan. Allahumma fir li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar. 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 Qulillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa ya ibadallah bittaqwa usikum wa iyaya bittaqwa. Ya Allah, para jemaah ahli keluarga yang dikasihi serta dirahmati Allah, sekali lagi diingatkan untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala kesembahannya dan menyogi segala larangannya. Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana disebut dalam surah Al-Ikhlas, katakanlah bahawa Allah itulah yang Maha Esa. Hanya ada hanya pada Allah makhluk memohon hajat mereka, dan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada yang sama seperti Allah. Dengan itu, ketakwaan kita hanyalah kepada Allah SWT yang mencipta kita, Allah yang esa, iaitu Allah yang satu. Allahumma fir li muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan selamatlah negara kami dari malu bercakap bahaya COVID-19, dan selamatlah segala rakyat Malaysia. Ya Allah, ya Allah, kami bersyukur di atas segala nikmat, di atas dan nikmat yang Kau limpah kepada kami. Ya Allah, kami mohon ampun kepada-Mu. Ya Allah, di atas kelemahan kami. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang lemah, yang tidak terlepas dari melakukan kesilapan, kesalahan dan dosa-dosa yang banyak. Ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, Kau maafkanlah segala kesilapan, keterlanjuran, kemaksiatan, kemungkaran yang telah kami lakukan selama ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, Kau rahmatilah mereka dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah membesar, mendidik dan memberi kasih sayang semasa kami kecil. Ya Allah, Kau kurniakan kepada mereka tempat yang seperti bema,
dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunlah juga dosa-dosa ahli keluarga kami, ya Allah. Anak-anak kami, isteri, suami, adik-beradik kami, saudara-mara, ya Allah. Sekalian muslim-muslimat yang masih hidup maupun yang telah kembali pada-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon pada-Mu, ya Allah. Kurniakan kepada kami kekuatan, taufik dan hidayah, serta iman yang teguh dan sempurna agar kami sentiasa bertakwa, ya Allah, dengan melaksanakan segala suruhan-Mu dan jauhi segala larangan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Kau pemudahlah segala urusan kami, ya Allah. Urusan dunia kami, urusan agama kami, ya Allah. Ya Allah, Kau terimalah segala amal ibadat kami, ya Allah, terutama yang panjang bulan Ramadan yang lepas, ya Allah. Kau kenalah doa kami, ya Allah, permohonan kami, rintihan kami, harapan kami, ya Allah. Kau maaflah dosa-dosa kami, ya Allah. Kau terimalah taubat kami. Ya Allah, Kau lah Tuhan sekalian alam yang menentu segalanya. Hanya pada-Mu kami menyembah, dan pada-Mu lah kami mohon pertolongan dan kami mohon ampunan. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Keberkatilah kami sekeluarga, ya Allah. Keberkati, rahmati dan redha-Mu kami, ya Allah. Sebagaimana agar kami selamat di bawah rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Di dunia apatah lagi di akhirat, ya Allah. Kau lah Tuhan sekalian alam, Rabbil Alamin. Kebenaran Allah menangan fusana ulam taufiruna wa ta'amna lalukuna al-fawahiruin. Rabbana la tuzik lukana baqbaik salaitana wahablana milan kurahmah inna ka'antal wahab. Rabbana wa akhnal jannata maghabra ya aziz ya wafar ya Rabbana alamin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kin azabana. Rasulullah Sayyidina Muhammad wa la alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wallahu'alaikum minna minkum rahmatullahi wa semua syafir berharap puasa penuhnya pada bulan Ramadan ini dan diberikan dengan bagaimana aku berjanji dan tidak lupa bagaimana aku janjikan ada istimewa untuk cucu tu. Well done, puasa penuh. Super.